Ayo lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Masih ada tadi di sana. Jawab. Orang Indramayu. Indramayu. Di sininya. Tinggal di mana? Bohong deh. Alasan aja. Kita bicara. Salah sih. Hey. Peran serta masyarakat kita tuntut di sini. Mengapa permisif? Mengapa dibiarkan? Seharusnya kalau ada transaksi seperti ini segera dilaporkan atau minimal ada sanksi sosial. Jadi kami di sini bersama-sama dengan jajaran Kodim, Babinsa, kita bertukar informasi dengan masyarakat. Akhirnya kita bisa adakan pengungkapan sekarang. Ini barang buktinya, kita lihat bersama. Ini sejumlah 64 gram sabu. Ini adalah paket-paketnya. Kemudian ini hasil kejahatannya. Dan ini ada senjata tajamnya. Bukan tidak mungkin akan melakukan perlawanan apabila ditindak. Dan saat ini masih ada bandar-bandar yang melarikan diri. Sekarang ini banyak yang melarikan diri karena bocor. Bukan bocor, artinya memang tempatnya apa? Banyak ganggang sempit dan terpisah sporadis. Kira-kira rekan-rekan tembak sudah. Ini warga sekitarnya atau dari luar juga? Jadi banyak pendatang ya. Pendatang tapi masih akan kami dalami.